yang sokol patah dan kedua. Di Palestin ada dua kumpulan. Satu kumpulan dikuasai oleh Hamas yang duduk di Gaza. Satu kumpulan lagi dikuasai oleh Fatah yang duduk di tepi barat. Kawasan lain-lain. Hamas ni kalau kita gok macam Kelantan lah Hamas ni. Ha? Tapi barat ni macam boleh. Sama-sama Palestin. Tapi orang Yahudi tak serang Fatah pasal. Diserang Hamas saja walaupun sama-sama Palestin, sama-sama orang Islam. Kerana perjuangan Fatah, dia berjuang untuk menegakkan kebangsaan Allah. Tetapi perjuangan Hamas, dia berjuang untuk menegakkan hukum Quran dan hadis. Maka dia menghadapi musuh daripada segenap dunia, daripada segenap musuh sepanjang zaman di atas pun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita sekarang. Kita Malaysia ni, Pak kena marah saya kenapa? Kerana nak menegakkan hukum Allah. Tapi kalau kita setakat Melayu, setakat Islam, berjuang nak menegakkan kebangsaan, tak banyak musuh saya. Banyak musuh kenapa? Nak menegakkan Islam yang tulen. Inilah perjuangan Hamas. Nak menegakkan Islam tulen, menghadapi ujian daripada Allah. Sebab itulah zaman Nabi, bila orang-orang Madinah kali temu Nabi masuk Islam. Lepas mengucap dua kali syahadat Nabi tanya, adakah kamu tahu apa yang akan menimpa kamu lepas daripada ini selepas mengucap dua kali syahadat? Apa yang kamu dapat? Orang Madinah kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Saya tak tahu ya Rasul. Nabi kata, orang yang mengucap dua kali syahadat kemudian berbaiat menerima ajaran Islam, dia akan diperangi oleh musuh daripada segenap dunia, daripada sepanjang zaman. Adakah kamu sanggup? Orang Madinah kata, kami sanggup ya Rasulullah. Demikian yang akan berlaku zaman kita. Kalau sebelum kita menang menghadapi musuh, lepas kita menang menghadapi musuh di atas penuh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum kiamat, Tuhan berjanji Islam akan menang. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya Allah Ta'ala, pertolongan Allah hampir kepada kamu. Hampir tu hampir macam mana? Tuhan kata Tuhan hampir kepada kamu. Lebih hampir daripada leher dan orang leher kamu sendiri. Leher dengan orang leher macam rapat. Tapi Allah Ta'ala bersama orang beriman. Lebih rapat lagi daripada leher dan orang leher kamu di atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar ni. Orang yang beriman sungguh yakin kepada Allah. Dia tak bimbang dengan ujian-ujian yang banyak. Ujian yang banyak ni mengangkat darjah kamu, mengangkat keimanan kamu. Dan perjuangan kita hari ini jauh lebih mudah nak banding perjuangan yang dilalui oleh orang Islam Palestin. Dan ada maklumat yang kita terima hari ini, kuasa-kuasa besar dunia yang buat senjata, mereka menjadikan orang Islam Palestin sebagai bahan uji kaji kepada mereka. Kuasa-kuasa besar dunia yang buat senjata, Amerika ke Rusia ke Perancis ke apa, menjadikan orang Islam bahan kajian kepada senjata mereka. Jual ke Palestin, suruh Palestin test kepada orang Islam sekuat mana senjata yang ada kepada mereka. Akhir sekali orang Islam jadi masuk. Ada pendapat yang beritahu Palestin nak menghabiskan senjata lama mereka sebelum menerima. Yahudi nak menghabiskan senjata mereka sementara nak terima senjata baru, maka menghabiskan peluru mereka ke atas orang Islam. Walaupun mereka serang Islam tiap-tiap hari, Islam tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan dunia, yang sangat menghairankan musuh. Maklumat yang kita terima, beribu orang-orang Yahudi mati bunuh diri. Mati bunuh diri itu kenapa? Mereka sendiri tak tahu mengapa bunuh orang Islam Palestin. Ada orang balik di rumah termenung. Aku saja orang Palestin, aku dianggap bunuh Palestin. Akhir sekali ada orang Yahudi dari gila bunuh diri. Beribu orang bunuh diri. Hak kita saja ramai mana? Kerana menerima arahan yang tak sesuai.
yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini orang Islam Palestin boleh bernafas dengan kemenangan umat Islam di Mesir kerana dibenarkan bantuan masuk memberi pertolongan kepada mereka. Zaman Hosni Mubarak bangun, orang Palestin seolah-olah berada dalam kolam yang dikepung oleh orang-orang Yahudi. Nak lari sebelah sana tidak ada sempadan, nak keluar ikut mesin tak dibuka sempadan, kemudian nak lari ikut terowong bawah tentera Mesir pula letak bom beracun, mati di tengah-tengah terowong. Ini kejahatan mereka. Dan sebelum menangnya Mursi di Mesir sekarang, zaman Hosni Mubarak, banyak mana kontena-kontena nak hantar ubat ditahan di sempadan tak dibenda masuk sampai ubat-ubat ni mati tadi. Expired, tak boleh masuk. Akhirnya duit berjuta-juta kurang begitu saja. Makanan nak hantar ke Palestin ditahan di sempadan. Kemudian tak boleh masuk sampai makanan-makanan ni gosok belakang. Ini kejahatan sekutu-sekutu barat, sekutu-sekutu Yahudi. Pasal telah bila Palestin dikuasai oleh Islam, Tunisia dikuasai oleh Islam, Sudan dikuasai oleh Islam, Iran dikuasai oleh Islam, InsyaAllah Suria akan dikuasai oleh Islam, sangat mencemaskan musuh di atas pun Allah Subhanahu wa Taala. Dari rantau Asia ni, orang nampak Malaysia lah pusat kebangkitan agama Allah Subhanahu wa Taala. Oleh sebab itu, saudara yang sedar dulu, hari ini kita bercakap nak mencapai kemenangan Islam. Islam nak merentuh, kita bercakap bukan senang nak mencapai suatu kejayaan, bukan senang. Bacalah sejarah yang berlaku di Algeria. Dr. Abbas Manani yang memimpin FIS di Algeria menang beberapa kali, tetapi kemenangan dinafikan, ditangkap, disumbatkan penjara, dinafikan kemenangan, tak diiktiraf. Musuh-musuh Islam akan merancang apa saja. Sebab itu orang Islam, di samping semangat perjuangan, hubungan Allah kena kuat di atas pemimpin Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat mengenal siapa musuh Islam yang sebenar di atas pemimpin Allah, dan siapa sekutu-sekutu mereka di atas pemimpin Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan tazkirah yang kita beri akan menyuntik satu semangat kepada kita, terutama orang muda, untuk berjuang menegakkan ajaran daripada Allah Subhanahu wa Taala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan orang Islam di Palestin diberi kekuatan oleh Allah dan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sulthanik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا والإخوان والذين صرفونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في روهينيا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام في ماليزيا وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافر والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. وانصرنا على هؤلاء الذين يؤذوننا ويسدوننا عن سبيلنا. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا اديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا جهادنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا أعمالنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.